misalnya umur 15 belum tentu habis, dia punya lama je rasa puasa, sampai payah nak cari budak-budak umur 4 tahun 5 tahun puasa. Tapi sekarang benda biasa, budak-budak yang saya katakan 5 6 tahun perkara biasa dia boleh habiskan puasa kerana masa itu cepat, sehingga dia boleh menanggung bebanan tersebut dan kita pun tak terasa. Tahu-tahu dah raya. Ya, bagaimana masa ditarik keberkatannya. Kemudian Nabi SAW menyebut tentang fitnah yang bermunculan, yakni fitnah yang banyak. Bukan fitnah tadi berlaku di antara keluarga orang Islam. Sebab bukan sekadar fitnah kita cerita orang kampung kita, fitnah kita, kita fitnah sesama kita. Isteri tak percaya pada suami, satu fitnah. Isteri tak percaya, suami tak percaya pada isteri, satu fitnah. Anak-anak berkata ayah bohong, ibu bohong, satu fitnah. Satu ketika dahulu agak sukar. Hari ini saudara, isteri tak letak kepercayaan penuh pada suami, suami tak letak kepercayaan penuh pada isteri. Fitnah rumah tangga luar biasa. Kecurangan perkara biasa. Anak-anak yang curang pun perkara biasa. Lihat fitnah yang berlaku sampai dalam keluarga. Bukan cerita fitnah orang luar. Ni, dalam keluarga kita sendiri hilang sifat kepercayaan. Kemudian Nabi SAW menyebut tentang banyaknya peperangan. Peperangan berlaku merata. Merata-rata peperangan berlaku. Dan kita lihat satu persatu negara berlaku peperangan. Dan bila dia mula, dia tak berhenti. Dia start perang, dia tak berhenti. Dia terus perang. Saudara jangan ingat Libya akan berhenti perang. Libya akan terus berperang. Saudara jangan ingat Afghanistan akan berhenti perang. Dengan keluarnya tentera Amerika, Afghanistan akan terus perang. Saudara jangan ingat mana-mana negara yang dimulakan perang akan berhenti perang. Dia akan berlangsung. Dia akan berterusan sehingga hari yang Allah Ta'ala janjikan. Ini hari kiamat. Kemudian Nabi SAW menyebut tentang harta yang banyak. Akan berlaku satu zaman harta banyak sampai orang tak nak terima sedekah. Bila seorang nak diberi sedekah, dia kata, aku dah ada. Kan itu disebut, yang saya pernah sebut banyak kali, ibadat yang pertama Tuhan angkat ialah ibadat sedekah. Hari ini kalau saudara nak bagi, ramai orang nak. Satu hari nanti saudara nak bagi, tak ada orang nak. Saudara kata, mustahil ustaz. Saudara, kita dah alami dua kali. Kalau saudara kata mustahil, oh, duit siapa tak nak ustaz, semua orang nak. Kita katakan sudah berlaku dalam dunia Islam dua kali. Pertama zaman Umar Al-Khattab. Apabila Umar menyuruh ambil zakat, cari orang yang nak zakat, semua tak nak. Yang kedua zaman Umar bin Abdul Aziz, diulang balik. Bayangkan ambil Umar bin Abdul Aziz, raung bumi Afrika. Bukan raung bumi negara Arab yang kaya raya tu. Bumi Afrika yang miskin. Tapi tak ada seorang pun nak. Masing-masing kata kami dah ada. Pernah ambil pikul harta. Dia tak macam ambil hari ni. Ambil hari tu cari kerja betul. Cari orang yang dia nak beri zakat. Tiba-tiba tak ada orang nak terima. Berlaku pada zaman Umar Al-Khattab. Berlaku pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Dan dia akan berlaku lagi. Di akhir zaman tak akan ada orang nak terima sedekah. Solat sedekah tak ada orang terima. Masjid-masjid pun dah tak nak letak tabung dah. Tak payah. Hari ni masjid perlukan lagi tabung. Kelak masjid tak perlukan tabung. Kenapa? Dah ada orang nak bersedekah. Dah ada orang berlomba. Macam saudara lihat Masjidil Haram, Masjid Madinah. Saudara pernah jumpa tabung sedekah? Tak ada. Kan dah ada orang mengambil tanggungjawab. Itu pun berebut tu nak ambil tanggungjawab. Untuk menjadi khadam haramain. Di Mesir ada satu masjid, saya masih ingat. Masjid Nuri. Masjid tadi siap tulis, kami tak terima apa-apa derma. Siap tulis hingga dinding. Tak dibenarkan siapa pun derma. Sebab owner dia yang buat masjid tu, yang berada dekat dalam kuliah dirasat ataupun berhampiran dengan Universiti Al-Azhar. Dia buat, dia nak tabarruk seorang dia. Bukan kata tabung tak ada, siap ada larangan. Kami tidak terima apa-apa derma di sini. Oh, keras bunyi dia. Dia kalau ada kat Malaysia ni hebatlah tu. Belum ada kat kita. Kat Mesir dah ada. Tak mustahil satu hari nanti dia dah jadi satu benda biasa. Kami tak terima lagi derma. Hari ni ya, tabung bergerak lagi. Esok dah tak ada tabung, bahkan mungkin dilarang menderma. Ha, berat kita sebenarnya, dilarang menderma. So nak derma tak boleh. So nak beri pada orang, orang pun tak nak. Ini di antara tanda kiamat yang akan berlaku. Kemudian Nabi SAW menyebut tentang bagaimana banyaknya harta mereka bersaing membina bangunan.
masing-masing bersaing. Kerana sifat persaingan tadi, saudara, setengahnya gagal dalam persaingan sehingga kata baik kami matilah. Dan setengahnya kerana kuatnya agama, tak mau melihat fitnah ini, mereka juga bercita-cita nak mati. Mati itu lebih baik daripada hidup dunia yang bersaing, kebanggaan pada dunia. Kemudian Nabi sebut tentang matahari yang keluar sebelah barat, yang ketika itu tidak ada manfaat iman, dan juga ditambah amal soleh tidak akan dikira. Yang tak ada iman tak dikira, yang baru nak tambah amalan pun tak dikira bila naik matahari sebelah barat. Kemudian Nabi sebut dalam hadis lain, Sahih Bukhari telah diriwayatkan sebuah hadis dari Auf bin Malik, ia berkata, aku datang pada baginda Rasulullah SAW dalam perang Tabuk, iaitu ketika beliau berada di Kubah Adam. Kubah Adam maknanya kemah kulit. Dia tak terjemah habis. Kubah kemah, Adam maknanya kulit, kulit kambing, kulit unta. Ini dia tak terjemah, dia letak macam tu. Barangkali dia tak kurang ataupun mungkin tak perasan makna Adam. Adam bukan Adam AS tu. Adam yang tu Adam, ni Adam ialah sejenis kulit yang dikeringkan dijadikan khemah. Nabi ketika itu berada dalam khemah Kubah, yang ni khemah kulit. Pada saat itu beliau bersabda, persiapkan 6 perkara untuk menghadapi kiamat, yang ni bersiap akan bersiap dengan tanda kiamat, akan kematian, yang ni kematianku. Jadi kalau berlaku 6 perkara ni, bersiaplah kamu untuk hadapi kiamat. Pertama, kematianku. Ini disilap terjemah. Dan lafaz hadis ialah mauti, yang ni kematianku. Dan kamu tengok aku mati, bersedialah untuk tanda kiamat seterusnya. Pertama, kematianku. Yang kedua, dibukanya Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Yang ketiga, bersiap untuk menghadapi 2 malaikat maut yang mencabut nyawa kalian seperti mencabut nyawa kambing. Yang ini banyaknya kematian berlaku. Seterusnya, melimpahnya harta benda hingga seorang memberikan 100 dinar tapi masih lagi marah. Kita tinggal, masih lagi marah. Kemudian fitnah yang tidak menyisakan rumah orang Arab. Semua terkena fitnah itu. Dan terakhir adalah perdamaian yang terjadi antara kalian dengan Bani Asfar, yakni orang yang berkulit kuning, kuning langsat. Namun mereka mengingkari perjanjian itu dan menyerang kalian dengan diperkuat 80 panji. Di setiap panji ada 12,000 pasukan. Nabi sebut, ia terjemahannya agak tidak sempurna, tapi kalau saya dapat terjemahkan secara umum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini, kata Nabi SAW, bersedialah kamu untuk menghadapi kiamat sekiranya kamu melihat 6 perkara. Yang pertama ialah kematianku. Yang kedua, apabila Baitul Maqdis dibuka oleh kamu. Bila Baitul Maqdis kembali pada milik orang Islam, maka bersedia dengan kiamat, dah dekat dengan kiamat. Yang ketiga, artinya kerana Yahudi sudah dibunuh. Yang ketiga, merebaknya kematian sebagaimana kambing yang mati serentak disebabkan penyakit. Jadi banyak kematian. Para ulama menyatakan ia adalah virus. Macam kita sebut tentang virus je, apa ni, virus-virus seperti SARS, sesama burung, sekian. Tak tahu sebab, tak tahu mati. Virus ayuh lah. Semua virus ada atas dunia yang sampai sekarang orang tak tahu ubat, tiba-tiba dia muncul dengan sekaligus semua. Semua. Artinya dengan kita katakan sesama babinya, sesama burungnya, virus apa nama ni yang berkait dengan sayur-sayurannya, virus itu dan ini menyerang manusia sehingga berlaku mati yang secara menyeluruh. Habis mati, tak tahu sebab. Tak ada ubat. Kemudian kata Nabi SAW lagi, apabila seseorang itu melimpah, apabila melimpahnya harta benda sehingga kalau diberikan 100 dinar masih lagi marah. Kenapa? Mereka anggap sikit, nak banyak lagi. Ha, ini orang-orang yang berada di bandar lah. Dah gaji 10,000 sikit, marah lagi, nak 20,000. Dah gaji 20,000 marah lagi, kalau boleh nak 30,000. Tapi tak pernah orang saya cukup, walau dia beri banyak. Menunjukkan nak dekat kiamat. Kemudian kata Nabi SAW lagi, iaitu akan berlaku perdamaian antaramu dengan Bani Asfar. So, ulama-ulama cuba tafsir apa makna Bani Asfar. Bani ni maknanya satu keturunan, kabilah atau kaum. Asfar maknanya orang yang kuning langsat. Setengah ulama mengaitkan dengan hadis yang lain. Bila Nabi menyebut wajah mereka mata yang sepek, hidung mereka yang kembang, lalu mereka mengatakan ialah bangsa Cina. Kamu akan berdamai dengan bangsa Cina.
kemudian dia akan mengkhianati kamu.